Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, mencari, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa. Pendidik karena sekarang dengan digitalisasi mau tidak mau guru PAUD juga harus melek teknologi, sepakat nggak? Sepakat. Oke, nah tadi sudah disosialisasikan ya bagaimana cara penggunaannya, bahkan nanti kita punya kartu ya, kartu ekoperasi yang memang nanti bisa digunakan serbaguna ya, bisa untuk e-tol, bisa untuk bayar token, bisa untuk apalagi Bunda tadi? Pulsa, bayar listrik ya. Jadi ini yang akan kita lakukan digitalisasi ekoperasi kepada pelaku UKM guru PAUD seprovinsi Banten. Himpaudi Provinsi Banten ajak pelaku UMKM Himpaudi memanfaatkan e-koperasi Himpaudi Jaya. Saat ini, pengurus wilayah Himpaudi Provinsi Banten mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Himpaudi di seluruh Provinsi Banten agar dapat memanfaatkan platform e-koperasi Himpaudi Jaya atau perdagangan secara elektronik dalam memasarkan produk-produk UMKM-nya. Kami menggagas Himpaudi Kabupaten Paneglang beserta Himpaudi Provinsi yang alhamdulillah kali ini Ibu Dr. Yayah Rukiah ini yang luar biasa untuk mencetak generasi guru PAUD yang berkualitas dengan salah satunya ini UMKM. Maka saya selaku PJ UMKM Kabupaten Paneglang mau mengenalkan Emping ini adalah UMKM buatan guru PAUD Karang Tanjung. Berdiri. Yang ini dengan kebanggaan dari PAUD Anggrek, Kecamatan Karang Tanjung. Simpong Ranginang. Ini adalah UMKM Kadu Hejo. Tepuk tangan untuk Gusti. Lantas, apa tujuan dan manfaat menggunakan aplikasi ekoperasi Himpaudi Jaya? Memang di era digital industri 4.0 ini salah satu alat supporting yang paling efektif hari ini adalah bagaimana para pelaku UKM ini kita sosialisasikan dan kita kenalkan dengan teknologi informasi seperti itu, Bunda. Oleh karenanya kami berharap dengan aplikasi ini para pelaku UKM akan bisa lebih mengembangkan usahanya, akan bisa lebih tentunya menjadi pelopor di antara UKM-UKM lain untuk bisa lebih maju dan lebih terdepan. Harapannya seperti itu, Bunda. Alhamdulillah. Aplikasi ini mampu memberikan manfaat dalam pengelolaan manajemen usaha pada koperasi, seperti pada berbagai transaksi harian, berbagai transaksi simpanan ataupun pinjaman, hingga bermanfaat untuk menampilkan berbagai jenis laporan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, secara relevan,
Manajemen usaha koperasi Ekoperasi ini pun terintegrasi dan berdampak kepada efisiensi dan transparansi pengelolaan unit usaha koperasi simpan pinjam. Coba mungkin ada salah satu yang cerita kepada saya terkait dengan usaha ini yang mana tadi, Singkong ya? Ibu siapa lah? Ibu Sumiati. Ibu Sumiati, ini bagaimana Bu ini bisa menjadi apa ini? Tepung macam beras, semacam beras. Iya. Beras. Nah, Singkong. Ini Singkong. Ini itu juga awalnya dari oyek gitu ya. Ah, dari apa dulu nih Bu? Bisa cerita Bu? Kebetulan Kado Ejo terkenal dengan tapainya itu tapai pencerdang ya. Kado Ejo itu punya olahan yang terkenal itu selain yang banyak lah, yaitu tapai pacurundang. Ini adalah salah satu, kalau bu hampasnya dari singkong itu sebelum kita olah jadi tape atau tapai ya, kalau bahasa Paneglangnya aja itu si singkong dikerik ya, itu kerikannya itu kita keringkan sehingga kering, masih manual menggunakan alat, kalau misalnya ditutup ya belum digiling, ini hasilnya akan menjadi tepung ya. Jadi tepungnya dari singkong. Iya. Kalau ini apa Bunda? Dari sini juga ini diolah ini kayak nasi ini Bun. Iya, jadi ceritanya gimana ini Bun? Ini bahan dasarnya setelah diolah. Kalau kita di itu ya di, ada alatnya dicetak, digeser gini Bunda. Itu nanti dipak, bukan parut ya. Jadi keluarnya kayak mie. Jadi seperti ini aja. Ya. Ini namanya apa yang udah diolahin namanya? Kalau kita itu cangkarut. Jadi nanti ini digoreng. Iya, jadi gimpang. Atau keteng. Kalau yang beras itu kita udah enggak aneh ya. Beras itu udah gampang lah. Tapi ini dari singkong, cangkarut dari singkong yang fungsinya untuk enteng-enteng. Upaya ini merupakan salah satu tujuan Himpaudi Provinsi Banten dalam memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah, guru PAUD, untuk memberi motivasi berwirausaha sekaligus membentuk kemandirian guru PAUD di Banten. Saat ini sudah ada kurang lebih 400 UMKM guru PAUD dari 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang perlu dikembangkan sebagai fondasi membangun Banten sehat ekonomi kuat. Selain itu, adanya kegiatan pembinaan bagi pelaku UMKM perempuan, kami terus bersinergi dengan Bunda PAUD se-Provinsi Banten dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana DP3KB Provinsi Banten, DP PAUD Dikmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, juga Mitra Himpaudi di Provinsi Banten. Kami yakin pembelajaran guru PAUD tidak boleh terhenti meskipun pandemi COVID-19 dan stabilitas ekonomi yang memberikan dampak kepada guru PAUD. Tentunya kami akan terus mendukung dan mendorong guru PAUD untuk menjadi seorang teacher entrepreneur. Ini akan dibantu dengan IT-nya ya, karena sekarang dengan digitalisasi mau tidak mau guru PAUD juga harus melek teknologi, sepakat nggak? Sepakat. Oke, nah. Tadi sudah disosialisasikan ya bagaimana cara penggunaannya, bahkan nanti kita punya kartu ya, kartu ekoperasi yang memang nanti bisa digunakan serbaguna ya, bisa untuk e-tol, bisa untuk bayar token, bisa untuk apalagi Bunda tadi? Pulsa, bayar listrik ya. Jadi ini yang akan kita lakukan digitalisasi ekoperasi kepada pelaku UKM guru PAUD se-Provinsi Banten. Harapan kami tentunya masyarakat Provinsi Banten dapat memanfaatkan produk UMKM Himpaudi di 8 kabupaten kota di masing-masing dengan cara seperti itu. Provinsi Banten tidak seperti negara-negara lain dalam membangun kekuatan ekonomi. Himpaudi Cemerlang, Indonesia Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ujung danau ranau, teriumit wajah.
seset di pepadu jadi saya di lom lama lampun saya kaya raya di kong kaga bukasan ujau ni pemandangan mumana di pumata api lagi cengkeh dalam pun berguntaya tanda nikah makmuran lampung say sang bumi wajuran lampung say sang bumi sembah jamah sai batin sinagawi adat sikam menjauhi sebambangan dari kakot di marinti jikini ulun lampu canggat baka bulaku sembah jamah sai batin sinagawi adat sikap menjauhi sebambangan tapi kakot di marinti jikini kulun lampu lampu sang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam cinta anak usia dini. Saya Nawal Edi Rahmayadi, Bunda PAUD Sumatera Utara dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat atas pelaksanaan kegiatan workshop PAUD HI Virtual dengan peserta dari Kabupaten Kota 34 Provinsi sesuai jadwal masing-masing provinsi. Dimulai tanggal 11 November 2021, kerjasama PP Himpaudi dengan BRI melalui benih baik pendidikan bagi anak usia dini merupakan fondasi bagi tumbuh kembang anak, menjadi manusia dewasa yang berkualitas dan berdaya saing. Workshop PAUD HI di era pandemik bagi guru PAUD sangat dalam peningkatan kompetensi pendidik PAUD. Pada pengembangan anak usia dini, holistik integratif atau PAUD HI di satuan PAUD diharapkan para peserta workshop PAUD HI ini akan semakin memahami 5 layanan PAUD HI, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan gizi, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan. Mari bersama Bunda PAUD se-Provinsi Sumatera Utara untuk peduli dan berperan aktif mendukung organisasi mitra bersama Himpaudi dan Satuan PAUD. Bunda PAUD Sumatera Utara selalu ikut berperan serta mendukung program PAUD dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif di Provinsi Sumatera Utara.
Himpaudi Cemerlang, Indonesia Gemilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar Paud Indonesia. Selamat pagi Laskar Himpaudi dimanapun Ayahanda dan Bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara Paud Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dari Studio 1, saya Rahmat Akbar akan menyampaikan kabar Himpaudi pada hari ini, Selasa 14 Desember 2021. Himpaudi bekerjasama dengan BRI melalui Benih Baik telah menyalurkan bantuan paket sembako untuk 22 pendidik PAUD terdampak COVID-19. Bantuan ini disalurkan pada 34 provinsi. Bantuan lainnya yang saat ini sedang dalam proses penyaluran berupa bantuan uang tunai melalui pembukaan rekening BRI.
Bantuan ini juga diperuntukkan 22 orang pendidik PAUD terdampak COVID-19 di 34 provinsi. Selain penyaluran bantuan dalam bentuk paket sembako dan uang tunai, bagi pendidik terpapar COVID-19, kerjasama PPI PAUD dengan BRI melalui Benih Baik juga dilakukan dalam bentuk pelaksanaan workshop PAUD HI bagi pendidik PAUD di 34 provinsi yang telah berlangsung tanggal 11 November sampai 29 November 2021. PPM PAUD kerjasama dengan Direktorat PAUD Kemendikbud Ristek RI menyelenggarakan bimbingan teknis penguatan literasi dasar bagi anak usia dini. Kegiatan ini diikuti oleh 13 kabupaten dari 5 provinsi dengan masing-masing peserta sebanyak 60 orang. Provinsi dan kabupaten yang mengikuti kegiatan ini adalah Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sigadau, dan Kabupaten Bangkayan. Provinsi Aceh, Kabupaten Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Pidijaya. Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, dan Kabupaten Natuna. Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju. Kegiatan sudah dilaksanakan pada tanggal 26 November dan sudah berakhir tanggal 4 Desember 2021. Pada hari Sabtu, 11 Desember 2021, Himpaudi TV menampilkan talk show dengan tema Menyongsong Pekan Harjubli Nasional Himpaudi Mak dengan menghadirkan narasumber Dede Rusia di ABD, Ketua 4 Himpaudi TV. Dr. Anda Yufi AM Natakusumah, MPD, Ketua Bidang Kesosek PP Himpaudi. Talk show dipandu oleh Bunda Nila Kusumaningtyas STMPD dengan kisah inspiratif implementasi PAUD HI menghadirkan narasumber Eki Dwi Retna Hapsari SPSI dari PG Pelangi Ceria Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Pada hari Minggu 12 Desember 2021, Ketua Umum PP Himpaudi Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI menerima kunjungan Bunda PAUD Kabupaten Bangkalan, Bunda Zainab dalam pertemuan tersebut. Dibicarakan, satu, bagaimana upaya gerakan PAUD HI berkualitas bagi setiap anak usia dini di Kabupaten Bangkalan, kesejahteraan pendidik PAUD melalui teacherpreneurship, kebersamaan PAUD, IGTKI, IGRA, Forum PAUD, POKJA, Bunda PAUD, dan seluruh organisasi di penggiat anak. Diharapkan Bangkalan memiliki indikator capaian dan roadmap menuju terwujudnya PAUD HI berkualitas bagi setiap anak. Pada hari Minggu 12 Desember 2021, Himpaudi TV menampilkan talk show dengan tema Membudayakan Literasi Fisik Sejak Usia Dini untuk Generasi Indonesia Sehat dengan menghadirkan narasumber Asep Ardianto, SPD, MOR dari Universitas PGRI Semarang. Taksu dipandu oleh Bunda Hajah Reni Nurlela MPD dengan kisah inspiratif implementasi PAUD HI menghadirkan narasumber Yusri Dewi dan KB Kasih Ibu Desa Ogotion, Kecamatan Mapanga, Kabupaten Parigi Motong. Kemarin pada hari Senin 13 Desember 2021, Himpaudi TV menampilkan taksu dengan tema Strategi Membangun Kemitraan Dalam Mendukung Program PAUD HI dengan menghadirkan narasumber Muslifah SPDI, BKB PAUD Kemuning 06 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Takso dipandu oleh Bunda Setiawati Yusuf SEMPD dengan kisah inspiratif implementasi PAUD HI menghadirkan narasumber Uswatun Hasanah SPD GR TK Negeri Mitra Kencana Kabupaten Papua. Pada hari Selasa 14 Desember 2021, Himpaudi TV menampilkan takso dengan tema Model Sinergi Pendidik Ortu dalam Layanan Pendidikan di Satuan PAUD dan di Rumah dengan menghadirkan narasumber Nila Kusumaningtyas STMPD, Ketua 2 PP Himpaudi, Hajah Reni Nurlela MPD, Ketua Bidang Diklat PP Himpaudi. Takso akan dipandu oleh Bunda Astika Samanta, SPSI. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu
kisah inspiratif PAUD HI dengan menghadirkan narasumber Bunda Nur Enia SAG dari PAUD Abulo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Kepada Ibu, silakan. Mas Akbar, ya, dengan siapa kisah inspiratif tadi, maaf? Nur Ania, ya. Bunda Nila. Apakah sudah hadir bersama kita kisah inspiratif? Iya, coba saya cek ya Bunda. Ya, terima kasih Bunda Nila. Oh ya. Baik, kita tunggu Bapak Ibu ya untuk mengisi kisah inspiratif implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif pada pagi hari ini di Paudi TV YouTube channel. Ya, ini narasumber sedang masuk karena terkendala sinyal. Ya, baik. Apakah kita tunggu atau? Ya, ditunggu saja. Baik, Bunda Nila. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya. Karena narasumber kita untuk kisah inspiratif implementasi PAUD HI di pagi hari ini sedang mencoba untuk masuk ke dalam ruangan Zoom dan masih terkendala sinyal. Boleh mungkin diisi video yang lain dulu? Oke, boleh Mas Akbar dibantu untuk video. Ada video Bunda PAUD atau video PAUD HI, dipersilakan. Ya, sambil menunggu narasumber kita untuk kisah inspiratif, kita akan saksikan bersama-sama video ya. Video yang berkaitan dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Ada Mas Akbar.
tehupong penyabang dan baik hati. Adek manis berambut panjang di koncep kepang. Beli kaldiku banyu batang hari sembilan. Mengalir bengwaro ke sungi musi juga. Elok laku ngai sirupo cindo menawan. Buat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melah sungi musi kesungsang. Nak ke pusing laju tersasang ke Kalidoni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang. Ngarep ke adek kalau begala jadi gini. Ayayayaya sama becanda muda tapi sarongnya. Ayayayaya sama nyari gini yang benar-benar solon. Ayayayaya sama becanda muda tapi salonia. Ayayayaya sama nyari gini yang benar-benar tolong. Ayayayaya sama ya sama ya sama ya sama. Cantik upong penyabang dan baik hati. Adek manis berambut panjang di koncet kepan. Belikan ku banyu batang hari sembilan. Mengalir bermuara ke sungi musi juga. Elok laku ngai sirupo cindo menawan. Buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melah sungi musi kesungsang. Nak ke pusing laju tersasang ke Kalidoni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang. Garap ke adek kalau baik galak jadi gini. Ayayayaya sama bercanda muda tapi saronia. Ayayayaya sama nyari gini yang benar-benar tolong. Ayayayaya sama bercanda muda tapi saronia. Ayayayaya sama nyari gini yang benar-benar tolong. Ayayayaya sama bercanda muda tapi saronia. Ayayayaya sama nyari bini yang benar-benar tolong. Ayayayaya sama bercanda muda tapi saronia. Ayayayaya sama nyari bini yang benar-benar tolong. Thank you.
Ya, sudah itu sudah hadir dengan nama PAUD HI, Bunda Mas Akser. Boleh dibuka suaranya. Silahkan Mas Akbar untuk menghantarkan. Sepertinya Mas Akbar juga terkendala sinyal ini ya. Iya, betul Bunda ya. Nila. Baik, kalau begitu mohon izin saya hantarkan Bunda Nila ya. Iya, silahkan. Baik, Bapak Ibu penonton setia YouTube channel Himpaudi TV, berikut kita akan sama-sama saksikan kisah inspiratif implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif untuk pagi hari ini dengan Bunda. Bunda siapa? Mohon maaf Bunda. Ya, kita pin ya. Bunda Nur Aini ya. Bunda Nur Aini ya. Terima kasih Bunda sudah berkenan hadir di pagi hari ini untuk berbagi kisah inspiratif. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Bunda Nur Aini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat untuk Himpaudi, selalu jaya, Himpaudi jaya. Kami mengantarkan hari ini dari PAUD Hubbullah Pemekasan, ada yang selama ini kami mampu lakukan dari bulan Juli, mulai masuk tanggal 12 Juli, itu pertama kali langsung kami memang kebiasaan kami dari 2016 untuk langsung ukur tinggi badan, berat badan sama lingkar kepala memang sudah biasa di PAUD kami di setiap masuk. Sehingga sebagian dari program layanan holistik integratif ini dari 5 pelayanan, alhamdulillah bisa sebagian kami lakukan. Yang pertama dari layanan pendidikan. Sebenarnya ini sudah ada, kemarin saya kirim ke Bunda Nila untuk PowerPoint-nya, Bunda, semuanya. Di layanan pendidikan, ini lebih singkat ya Bunda ya, kami, layanan pendidikan kami pembelajaran dengan model 7 sentra. Yaitu ya, maaf, itu Kak Astika akan menayangkan karena sepertinya Mas Akbar sedang ada kendala sinyal juga ini. Jadi akan ditayangkan oleh Kak Astika. Gitu ya, Bu Ainiyah ya. Ya. Jadi di layanan pendidikan, kami aplikasikan dari stimulasi pendidikan dengan model 7 sentra, Bunda. 7 sentra, sentra persiapan, sentra balok, sentra intak, sentra alam, sentra peran. Ini, alhamdulillah. Ya Bunda ya. Di mana tujuannya dari 7 sentra? Langsung Bunda. Di mana tujuannya adalah menstimulasi minat belajar anak yang nyaman dan menyenangkan. Dua, menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Bunda, dari tujuannya ya Bunda. Memberi kesan menyenangkan sehingga anak akan suka belajar di satuan PAUD Hubbullah. Terus keempat, Kalistung tetap menyenangkan dengan bermain sembari belajar. Jadi Kalistung ini bisa saya aplikasikan lewat semua, di terutama di sentra persiapan, di sentra balok ini untuk Kalistung bisa mudah malah bagi untuk Kalistung. Jadi tidak terasa mereka berhitung dan bisa menulis di sentra kreativitas dengan sentra peran dan sentra persiapan juga. Jadi menulis, berhitung, dan membaca, mereka bisa di sentra ini dulu. Oke, waktu setiap hari efektif, tatap muka kami masuk 5 hari Bunda. Tapi jeda harinya, tidak setiap hari, tapi jeda hari. Senin, hari Rabu, Kamis, Sabtu,
Minggu hanya sebagian, karena ini tidak terlalu banyak, karena hari Minggu sebenarnya hari libur, maka hari Minggu itu masuknya hanya beberapa jam, 1 jam hanya tambahan dulu. Nah, jadi waktunya 2 jam, sekitar 2 jam. Internalnya para pelaksana kegiatan, para guru pendidik, orang tua, anak-anak, sekolah-sekolah juga pastinya. Guru pendidik yang magang, kami sering menerima guru magang dan studi komparatif dari lembaga lain di Kabupaten Pamekasan, Bunda. Itu untuk seterusnya lanjut, Bunda. Kami juga untuk sentra IMTAK, Bunda, ini sangat secara holistik integratifnya, secara kesejahteraan rohani ini sangat baik sekali, di mana anak-anak ikut kebiasaan setiap hari Kamis ada sholat berjamaah bersama. Jadi ada gambarnya di situ, Bunda, sentra IMTAK ya. Sentra alam, sentra peran, sentra kreativitas, sentra alam gitu, Mbak. Dari stimulasi. Oke, untuk sinergi orang tua dalam Halo, Bunda Nur. Bunda Nur. Iya, terkendala sinyal lagi Bunda Nur sepertinya. Kasih ya. Itu freeze. Jadi kita tunggu ya, ini nge-freeze ya Bunda. Iya. Wah, terlempar. Oh, Bunda. Terlempar. Ya, baik. Boleh kita lanjutkan saja ya. Oke, baik, kita stop dulu untuk dilanjutkan dengan tema ya, Bunda Nila ya. Baik, Bapak Ibu. Kendala internet, Bunda. Oh iya, baik, Bunda. No. Ya, inilah uniknya jika kita tergantung dengan sinyal gitu ya. Kita bersabar ya. Iya, sinyalnya. Ya, maaf Bunda. Terus kami lebih singkat lagi, pengalaman di daring, Bunda. Kami daring dalam waktu Juli, Agustus sampai September ini belum tatap muka, masih daring. Jadi di situ ada daring langsung lewat WA group. Terus ada yang uringnya kami ngantar tempat-tempat atau wali murid yang ngambil LKS di tempat kami. Ini untuk daringnya. Tapi langsung untuk dua di layanan pendidikan, ada di sinergi orang tua dalam layanan pendidikan. Kami selalu melibatkan mulai 2006, kami memang selalu melibatkan orang tua karena ini sangat kecil sekali Bunda, dari umur 2 tahun sampai 4 di sini. Jadi untuk waktu itu kami belum tahu apa-apa Bunda sebenarnya, tapi menurut saya ibu itu harus terlibat dan harus tahu apa yang dipelajari anak, yang dilakukan anak di lembaga. Pendidikan itu anak-anak, ibu kami memang sudah ada penilaian bagaimana ibu ini bahasa tubuhnya dengan komunikasi dengan anak ini bagaimana, ini jadi penilaian bagi kami. Dan jika karena ini sering terjadi Bunda, jika ibunya mudah marah, anaknya juga mudah marah. Jika ibunya memang sabar, diam, itu anaknya memang mudah diatur, mudah di tergantung ibu.
Ya, apakah terlempar lagi? Nah, ini Bu Aini sedang berjuang dengan sinyal ini. Ya betul Bunda Nila, Bunda Nur Aini, nah, lempar kembali. Iya, sudah hadir lagi. Silakan Bu Aini. Ini langsung saja biar enggak terlalu banyak. Mas Permen. Sudah ada PowerPoint-nya, saya kira teman-teman para guru PAUD yang kreatif, insya Allah semuanya sudah. Halo Bunda Aini. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya Bunda Aini kembali terlempar ya. Berikut mungkin kami bantu untuk share screen PowerPoint-nya, bisa kita lihat bersama bagaimana aktivitas di Pamekasan ya, di tempat Bunda Nur Aini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ya, karena waktunya juga terus berjalan. Lihat sedikit beberapa galeri foto kegiatan di tempat Bunda Nur Aini ya, yang menjadi ya, lengkap sekali ya Kak Astika ya. Betul sekali. Sayang sekali Bunda Aininya terlempar ya. Betul sekali, dan ini jelas sekali ya terlihat dari PowerPoint-nya. Alhamdulillah sudah mewakili juga. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Nur Aini. Luar biasa nih perjuangan memang kalau kita berada di dunia maya. Baik Bunda Nur Aini, terima kasih Bunda atas sharingnya yang luar biasa. Ya Bunda ya. Ya, materi ya, ini oh, nanti akan dimasukkan dalam link materi ya. Betul. Jadi oleh Mas Akbar langsung mohon dimasukkan ke dalam link materi supaya teman-teman pemirsa Himpau di TV bisa mengunduh dan membacanya. Benar Aini, terima kasih. Mohon maaf waktunya sudah beranjak-anjak. Ya, terima kasih Bu Nur Aini. Demikian berita Himpau di dan kisah inspiratif implementasi PAUD HI untuk hari ini. Saya Rahmat Akbar mengabarkan untuk Suara Himpau di TV. Selanjutnya mari kita saksikan Talkshow hari ini dengan tema model sinergi pendidik dan orang tua dalam layanan pendidikan di Satuan PAUD dan di rumah, yang akan dipandu oleh Bunda Astika Samanta, SPSI. Selamat menyaksikan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia untuk Laskar PAUD di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi di mana saja ayah dan bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaudi TV yang mana siaran live setiap hari hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Jangan lupa ayah bunda untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya di kanal YouTube Himpaudi TV. Dari Studio 1 Jakarta, saya Astika Samata akan memandu talk show kita pada pagi hari ini, hari Selasa 14 Desember 2021, dengan tema model sinergi pendidik dan orang tua dalam layanan pendidikan di Satuan PAUD dan di rumah. Nah, seperti apa ya yang akan kita sama-sama dengarkan dengan narasumber kita, yaitu Bunda Nila Kusumaningtyas STMPD. Beliau adalah Ketua 2 Pengurus Pusat Himpaudi, dan narasumber yang kedua adalah Bunda Hajah Reni Nurlela MPD. Beliau adalah Ketua Bidang Diklat Pengurus Pusat Himpaudi. Dan sebagai pengantar
orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak kita dan merupakan mitra utama dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di satuan PAUD demi terciptanya kesamaan sinergi, kesamaan persepsi, ya, serta kemitraan. Dan isi pendidikan anak yang diharapkan juga mampu menunjang terjadinya kesinambungan antara pendidikan di rumah dengan pendidikan di satuan PAUD. Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistic Integrative sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya holistik integratif hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Dan tujuan dari PAUD Holistik Integratif secara umum adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, anak Indonesia yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan secara khususnya antara lain adalah terwujudnya komitmen seluruh unsur, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan bagaimana paparan narasumber kita terkait dengan sinergi pendidikan dengan orang tua dalam layanan pendidikan di satuan PAUD dan di rumah. Kepada Bunda Nila, Assalamualaikum Bunda Nila. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, ini adalah Ketua Dua Pengurus Pusat Himpaudi yang akan berbagi tentang tema kita bersama di pagi hari ini, yaitu model sinergi pendidik dan orang tua dalam layanan pendidikan di satuan PAUD dan di rumah. Kepada Bunda Nila, kami persilakan, Bunda. Terima kasih, Kak Astika. Luar biasa pada pagi hari ini kita penuh dengan semangat perjuangan, ya, berjuang dengan sinyal. Baik, terima kasih. Alhamdulillah di Semarang cerah gitu ya, dan mungkin cenderung sedikit berawan gitu, tetapi alhamdulillah sinyalnya bagus gitu, mudah-mudahan sampai akhir nanti tetap bagus. Ya, pemirsa Himpaudi TV dimanapun ayah bunda berada, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semuanya, laskar pejuang PAUD sejati, tak henti-hentinya pengurus pusat Himpaudi menggelar acara-acara yang berkualitas agar pendidik PAUD di seluruh Indonesia khususnya akan semakin meningkat kualitasnya, akan semakin meningkat kompetensinya, terutama pada program-program pengembangan anak usia dini holistik integratif di satuan PAUD, dan juga sinergi dengan orang tua serta kemitraan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mengulik, memperdalam begitu ya, memperdalam tentang bagaimana sinergi dengan orang tua, dengan model-modelnya barangkali bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang sekarang mungkin sedang tahap mengimplementasikan, ya, mencoba mengimplementasikan. Dan sebentar lagi anak-anak, murid-murid kita libur ya, karena sudah memasuki akhir semester, ya, libur semester, tetapi biasanya guru-gurunya tidak libur, ya kan, menyusun perencanaan untuk semester 2. Nah, ini bisa kita gunakan ya untuk menambah wawasan, menambah informasi untuk mengisi, ya, untuk mengisi, melengkapi segala program-program PAUD HI yang belum dilaksanakan di lembaga PAUD. Tetap semangat ya. Saya izin untuk share screen. Ya, ya, nanti bersama saya ada Kak Reni ya, yang juga akan memberikan paparan. Kami berbagi tugas begitu ya, berbagi materi. Saya akan menyampaikan tentang sinergi pendidik dengan orang tua di satuan PAUD
Nah, nanti Kak Reni akan menyampaikan sinergi pendidik dengan orang tua di rumah. Nah, jadi ada dua ya. Jadi kita akan melihat secara detail. Oke. Baik, teman-teman pejuang PAUD sejati di seluruh Indonesia, para pemirsa HIMPAUDI TV baik di Zoom maupun di YouTube channel HIMPAUDI TV. Ya, perlu sekali adanya pelibatan keluarga dalam stimulasi pendidikan. Karena dengan pelibatan keluarga, maka tidak hanya orang tua saja ya yang bisa memahami bagaimana menstimulasi pendidikan kepada anak-anak dengan cara yang baik, ya, dengan merdeka belajar, dengan cara mengedepankan kebutuhan, kemudian ide gagasan, dan juga perkembangan anak, jadi sesuai dengan usia-usia anak. Karena itu, keluarga itu ada ayah, ibu, keluarga besar ada kakek, nenek, ya, termasuk kakak, ya, termasuk kakak, tante, om, ya, semuanya dilibatkan. Ya, karena anak itu belajar dari orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga sekarang istilahnya bukan pembantu tetapi asisten rumah tangga, ya, ART. Nah, itu juga perlu sekali dilibatkan ya dan juga dilatih. Ya, teman-teman semuanya. Nah, peran orang tua itu ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai sumber belajar. Ya, orang tua sebagai sumber belajar bisa menjadi guru tamu di kelas. Ya, bisa juga dia menginspirasi untuk orang tua yang lain, dan dia bisa menjadi asisten guru juga di kelas, ya, selain menjadi narasumber di kelas, dan dia juga bisa bersama guru berlatih untuk mengobservasi. Nah, ini yang unik ya, jadi orang tua dilatih untuk bisa mengobservasi anak ketika bermain. Nah, latihannya di mana? Latihannya di kelas. Nah, kenapa? Karena orang tua perlu sekali paham, perlu sekali tahu bagaimana sih sebelum menstimulasi, bagaimana perkembangan anak saya saat ini. Nah, jadi stimulasinya di rumah nanti juga tepat. Ketika anak bermain bersama orang tua, kemudian orang tua sudah paham bagaimana cara mengidentifikasi melalui observasi ya, mengidentifikasi perkembangan anak ya dengan cara mengobservasi, maka orang tua akan lebih siap dalam menstimulasi perkembangan semua perkembangan anak selama di rumah. Nah, jadi orang tua menjadi tidak otoriter gitu ya, karena tahu oh bahwa anak saya ini perkembangannya masih sampai di sini. Saya harus menstimulasi lagi supaya lebih meningkat. Ya, mungkin nanti akan dipaparkan lebih detail lagi ya ketika di rumah. Tetapi saya akan sampaikan bahwa di lembaga PAUD pun orang tua juga dipersilahkan. Jadi biasanya Kak Astika, kalau di lembaga PAUD itu pendidik, kepala sekolah tidak membolehkan orang tua untuk masuk ke dalam kelas. Mengapa? Oh, karena nanti ribut, karena nanti rese gitu ya. Tetapi itu sebenarnya bentuk rasa penasaran orang tua. Anakku sedang apa ya? Gurunya tuh ngomong apa ya? Aku itu pingin loh niru guru itu loh. Nanti di rumah aku bisa terapkan seperti guru itu. Nah, tapi kenyataannya banyak lembaga PAUD yang meminta orang tua tidak boleh masuk kelas, menunggu di teras dan mereka ngerumpi gitu ya. Atau mungkin beraktivitas yang kurang bermanfaat. Nah, karena itu silahkan hadirkan orang tua di kelas dengan aturan-aturan yang ketat, ya, aturan-aturan yang sudah disepakati bersama dan konsisten, ya. Baik. Nah, selain itu juga orang tua itu sebagai pelajar, ya. Jadi tadi selain bisa menjadi narasumber di kelas, ya, kemudian orang tua juga bisa menjadi pelajar juga. Nah, ya, orang tua menjadi pelajar bisa diadakan di kelas parenting, di orang tua berbagi. Nah, pada saat
kelas parenting ada berbagai macam cara ya kelas parenting seperti yang terlihat di dalam gambar ini. Yang di sebelah kiri bawah itu adalah kita kerjasama dengan universitas ya di Semarang. Dan teman-teman bisa bekerja sama dengan universitas di kabupaten kotanya masing-masing. Mereka sangat welcome ya, dosen-dosennya pasti akan sangat welcome untuk bersama-sama satuan PAUD untuk meningkatkan kualitas orang tua. Ya, saya yakin, saya yakin-yakinnya. Tinggal teman-teman harus punya nyali ya untuk mendekati kampus-kampus. Tidak apa-apa, kampus suka kalau ada masyarakat yang datang. Nah, jadi di foto yang di bawah itu dipandu orang tua dipandu oleh seorang psikolog dari perguruan tinggi ya dan melakukan permainan-permainan ya agar orang tua menjadi sadar bahwa oh iya ya penting sekali aku untuk memberikan pengasuhan yang positif kepada anak-anak untuk menstimulasi anak-anak sesuai dengan usianya, kebutuhannya, gagasannya, dan minatnya. Juga penting sekali aku mengetahui permasalahan anak-anak. Jadi kalau anak-anak sedang mengalami permasalahan, orang tuanya tidak marah-marah, tetapi justru merangkul, memeluk, dan menjadi tempat curhat yang nyaman. Ya. Karena itu sebagai orang tua, tidak usah panik, ya, tidak boleh panik. Ketika anak bercerita sesuatu yang mungkin agak sedikit riskan begitu ya. Tenang saja, dengarkan dia, pakailah pemikiran yang sehat, dan diskusikan bersama. Insya Allah anak-anak akan senang untuk selalu mengungkapkan apa yang dia alami. Jadi menjadi anak yang terbuka. Ya. Hati-hati kalau anak sering dimarahi, mungkin anak akan tertutup. Nah, kalau anak sudah tertutup, ini sangat berbahaya. Dia akan curhat kepada orang-orang lain yang barangkali tidak bisa mengakomodir atau malah justru tidak bertanggung jawab. Ya, karena itu hati-hati, jangan suka marah-marah kepada anak-anak. Tidak usah terlalu panik ya jika anak mengalami suatu masalah. Tapi rangkulah dia, peluk dia, dan dengarkan ya apa yang dia sampaikan. Lalu bersama-sama mencari solusi. Nah, kemudian di beberapa foto ini, orang tua dapat dilibatkan bermain bersama anak di dalam kelas. Nah, seperti foto di atas, ya, itu ada orang tua, ada anak. Ini di satu-satu kesempatan biasanya, silahkan dikompromikan waktunya bisa hari Jumat, hari Sabtu, bahkan hari Minggu ya sesuai kesepakatan dengan orang tua dan betul-betul dipandu oleh guru. Jadi orang tua juga menjadi murid bersama dengan anaknya, bermain bersama di dalam kelas. Ikut juga senam-senam ya, ikut juga melakukan gerak lagu. Nah, itu yang baju putih-putih ini yang sebelah kiri ini adalah susternya atau pengasuhnya ya, biasanya dipanggil babysitter gitu ya. Nah, itu juga ikut berlatih bersama gitu ya. Jadi orang tua agar tahu bagaimana cara pembelajaran yang tepat untuk anak-anak. Nah, kemudian yang di bawah ini orang tua yang mempunyai hobi khusus atau keterampilan khusus ya, berbagi informasi, berbagi keterampilan dengan orang tua lain yang terkait ya dengan dukungan stimulasi pendidikan untuk anak-anak. Jadi ini sedang membuat suatu media ya, suatu media alat permainan edukatif. Jadi kebetulan ada orang tua yang punya keterampilan ya dalam membuat hiasan begitu ya, hiasan-hiasan pernak-pernik ya. Kemudian ya ada ide gagasan untuk membuat alat permainan edukatif dari bahan-bahan bekas, kemudian orang tua dipandu. Nah, jadi pemberdayaan orang tua itu memang harus maksimal ya di lembaga kita. Nah, kemudian orang tua sebagai pendukung ya. Tadi orang tua sebagai narasumber, kemudian orang tua sebagai pelajar dan orang tua sebagai pendukung, bisa pendukung pada saat kegiatan
di pentas seni, menjadi panitia pentas seni, menjadi panitia kegiatan outing, ya ini sering ya dilakukan oleh teman-teman semua ya. Ya kalau saya sedang melakukan visitasi, ya saya sering sekali mendapatkan informasi bahwa lembaga PAUD sudah melibatkan orang tua sebagai panitia untuk kegiatan-kegiatan di luar kelas, ya di luar kelas. Nah, teman-teman, kita akan lebih dalam ya tentang ya kita akan melihat lebih dalam tentang keterlibatan orang tua di dalam kelas, ya. Yang pertama adalah Parents Day. Nah, ini istilah kami ya. Tetapi silakan teman-teman boleh mengganti dengan istilah apapun, tapi konsepnya seperti ini, teman-teman. Tujuannya memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pembelajaran di lembaga dengan cara mengundang orang tua untuk belajar bersama anak di sentra. Ya, kebetulan kami menggunakan sentra ya. Jadi bisa di kelas, bisa di kelompok, sudut, area ya, silakan. Jadi guru tetap memberikan pijakan ya, pijakan lingkungan main, orang tua juga dilibatkan dalam menata lingkungan main. Kemudian pijakan sebelum main atau pembukaan. Guru menjelaskan tema apa hari ini, kemudian bercerita, dipersilahkan orang tua yang ingin bercerita, membacakan buku cerita. Kemudian ada apersepsi, ada mencari kosakata, itu semua dilakukan bersama-sama. Jadi orang tua juga ikut mendengarkan, ikut terlibat, ikut menjawab, ya. Jadi pada saat orang tua ikut menjawab, orang tua ikut terlibat, coba lihat, anak-anak sangat bangga dengan orang tuanya. Lihat reaksi anak-anak. Sangat senang ketika orang tua itu bisa menjawab pertanyaan guru. Padahal sebenarnya memang bisa ya, tetapi entah mengapa, ya ini luar biasa Kak Astika. Jadi orang tua ketika ikut terlibat, ketika ikut menjawab pertanyaan guru, dan betul begitu ya jawabannya. Ada anak yang langsung mencium mamahnya. Wah, luar biasa ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang dahsyat ya. Ikatan batin yang luar biasa antara orang tua dengan anak. Nah, pada saat mengenalkan kegiatan main juga, ya orang tua juga diajak untuk berkeliling melihat kegiatan main apa hari ini. Nah, di seni dan budaya seperti di sebelah kanan ini ya, di sentra seni dan budaya, di situ kebetulan sedang mengangkat ragam tarian Nusantara. Nah, disepakati, jadi ini seperti proyek gitu ya, disepakati mereka ingin menari dengan adat, apa ya ini kalau tidak salah, ada bulu cendrawasih di sana, berarti tirian ya, Papua. Nah, jadi, tetapi dikombinasi, kalau Papua kan tidak ada kuku-kukunya ya, nah, kemudian dikombinasi dengan semua alat-alat yang ada di dalam sentra seni budaya, mereka pakai ketika memakai mereka juga saling membantu. Ya, anak membantu ibunya, ibunya membantu anaknya, bahkan membantu orang tua yang lain, membantu anak yang lain. Jadi kompak sekali terlihatnya. Nah, kemudian yang di bawah ini anak bermain bersama ibunya ya, bersama orang tuanya ya, ada ayah, ada ibu, boleh mengajak dua-duanya. Ini yang di sini ya, yang di atas ini juga ada ayahnya ya yang ikut hadir ya. Nah, kemudian pada saat orang tua bermain bersama anak di dalam kelas, pada saat inilah guru melakukan observasi. Nah, apa saja yang diobservasi oleh guru? Pertama adalah kemampuan anak. Yang kedua adalah cara berkomunikasi orang tua dengan anak pada saat itu. Apakah komunikasinya sudah positif? Apakah masih banyak intervensi? Ya. Kemudian ketika semakin banyak intervensi, maka guru membisikkan kepada orang tua untuk coba sebentar biar Ananda bermain dulu. Dilihat ya, kita lihat sama-sama apa yang dia lakukan. Oh ya bu. Jadi pada saat itu juga guru membisikkan, ya. Tetapi di
tetapi anak tidak tahu gitu ya bahwa guru sedang membisikkan sesuatu kepada orang tua. Jadi itu sudah perjanjian di awal bahwa orang tua peraturannya ya, ada aturan-aturan lain yang disepakati bersama, salah satunya adalah orang tua tidak mengintervensi ya, boleh memberi dukungan. Dukungan caranya bagaimana? Nah, jadi sebelum Parents Day ini orang tua dikumpulkan terlebih dahulu untuk diberikan simulasi begitu, simulasi dan juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu termasuk pembelajaran untuk orang tua. Nah, jadi mendukung, memberi dukungan. Dukungannya berupa pertanyaan saja. Bagaimana ya? Bagaimana supaya kamu bisa lebih melengkapi lagi angka-angka ini? Apakah kamu sudah tahu angka-angka ini? Begitu. Jadi diberikan cara bagaimana berdialog dengan anak. Ya. Kemudian ya, selain itu juga yang tadi sudah saya sampaikan adalah parent class, visiting class ya, visiting class. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengobservasi dan mengamati proses pembelajaran di kelas sehingga orang tua mengetahui cara-cara pendidik memberikan pembelajaran dan melakukan pelayanan pada anak didiknya. Nah, biasanya visiting class ini dilakukan di kelas yang berbeda ya. Di kelas yang berbeda dari kelas anaknya. Mengapa? Karena di sini orang tua yang terlibat tidak semuanya ya, tetapi hanya 1-2 orang tua saja secara bergiliran dan dia membantu guru. Ya, fungsinya adalah yang pertama membantu guru, kemudian yang kedua mengobservasi dan mengamati ya proses pembelajaran di kelas dan juga mengobservasi anak-anak. Nah, orang tua ini dilatih gitu. Dan alhamdulillah orang tua senang sekali. Oh, begitu ya Bun cara mengobservasi. Gitu. Jadi ketika orang tua sudah selesai ya dengan visiting class ini, kita mengevaluasi bersama-sama. Nah, jadi persiapannya ya, persiapannya orang tua yang siap untuk visiting class itu dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diberi pijakan sebelum main begitu ya, diberi penguatan-penguatan yaitu disampaikan SOP-nya visiting class. Tadi ya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian apa saja yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah datang lebih awal untuk bersama guru-guru menyiapkan kelas. Kemudian sudah siap dengan buku cerita atau menceritakan atau dongeng ya kepada anak-anak, atau kalau tidak dongeng misalnya tidak percaya diri untuk mendongeng, boleh misalnya melakukan hal yang lain ya, misalnya sesuai dengan keterampilannya gitu, sesuai dengan kemampuan orang tua tersebut. Tetapi kalau tidak bisa juga ya tidak apa-apa gitu ya, hanya mendengarkan saja guru berbicara. Kemudian setelah itu, setelah anak-anak mulai bermain ya, setelah anak-anak mulai bermain, guru bersama dengan orang tua mengobservasi. Nah, guru ini tadi juga menyampaikan beberapa hal langsung kepada orang tua. Nah, coba ibu lihat pada saat anak ini menjepit jemuran, itu kira-kira apa ya yang distimulasi di sini ya, Bun? Oh, itu tangannya, jari-jarinya. Iya, jari-jari itu adalah motorik, motorik halus, Bun. Dan seterusnya, jadi langsung praktek. Terus menjemurnya kadang terbalik-balik ya Bun. Iya, itu ada yang terbalik-balik. Oke, mari kita beri dukungan. Seperti ini ya Bun dukungannya. Begitu, jadi guru langsung praktek, langsung didengarkan orang tua. Kemudian orang tua kemudian melanjutkan lagi. Begitu teman-teman, dan ini ada ya, ada form evaluasi visiting class yang bisa diisi orang tua. Seperti ini, nama orang tua, nama anak, sentra kelasnya. Bagaimana menurut Bapak Ibu proses belajar dan mengajar di kelas? Lalu bagaimana menurut Bapak Ibu komunikasi yang dilakukan oleh guru dan murid yang terjadi? Menurut Bapak Ibu, apakah materi yang disampaikan guru jelas dan cara penyampaiannya cukup kreatif? Apa saran dan kritik Bapak Ibu terhadap proses belajar yang berlangsung sehingga menjadi masukan yang membangun bagi kami? Sarannya apa saja? Nah, betapa beraninya ya guru mendapatkan evaluasi seperti ini tidak dari kepala sekolah, tetapi dari orang tua. Luar biasa. Karena itu gurunya harus siap mental ya.
Nah, selain siap mental, harus siap secara kompetensi. Jadi gurunya harus benar dulu ngajarnya, ya. Jadi jangan sampai orang tuanya kemudian justru melihat gurunya, loh, kok begini, kok begitu ngajarnya, gitu ya. Tetapi jika memang iya, memang ada pertanyaan seperti itu dari orang tua yang mungkin orang tua belum paham bahwa kok nggak mengajarkan calistung, nggak mengajarkan baca tulis hitung, kok main-main aja terus di sini ditulis gitu ya. Proses belajar mengajarnya terlalu santai, terlalu bermain, tidak ada pembelajar, tidak ada baca tulis. Nah, ini akan ketahuan. Oh, berarti orang tua ini belum paham. Jadi ada dua ya, dua fungsi ya. Pertama, selain meningkatkan kualitas diri guru, juga yang kedua kita jadi tahu kemampuan atau mungkin informasi yang sudah diperoleh orang tua gitu ya. Karakter orang tua juga kita jadi tahu. Ya, untuk itu harus diselesaikan hingga tuntas. Jadi diadakan pendekatan secara personal, dijelaskan, dan nanti silahkan dipraktekkan di rumah. Betapa bahagianya anak-anak itu. Nah, teman-teman, ya. Nah, ini inspirasi ya. Jadi ada inspirasi, RPP inspirasi, jadi RPP biasa ya, RPPM, ada RPPM, kemudian kita beri tambahan inspirasi seperti ini. Jadi kita tulis deskripsinya, sabun ini misalnya subtemanya sabun, sabun itu apa, dan seterusnya, sehingga orang tua punya bekal nanti di rumah untuk menyampaikan. Ya, bahwa fungsi sabun ini, kemudian kita bisa menggunakan manfaat sabun ini, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan sabun, ya. Kemudian contoh komunikasinya. Apa yang ingin kamu buat dengan sabun ini? Apa yang terjadi jika sabun ini misalnya basah, gitu ya, atau digosok-gosok. Apalagi yang ingin kamu tambahkan dari permainan itu? Adakah sesuatu yang kau hirup dari aroma-aroma sabun ini? Nah, ada sabun berbagai macam aroma ya, ada yang wangi, ada yang baunya rempah-rempah ya. Ada yang wangi banget, ada yang wangi aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Hari ini cukup sekian kawan, semoga kita bisa tetap produktif esok hari. Terima kasih Kak Astika. Iya. Baik, teman-teman. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Bunda Nila. Untuk selanjutnya dengan Kak Reni. Kak Reni tapi belum hadir bersama kita, Bunda Nila. Ya, boleh kita lanjutkan untuk siapa tahu ada yang ingin bertanya, boleh? Ya, boleh sekali. Baik, terima kasih Bunda Nila atas paparannya yang luar biasa terkait dengan sinergi ya, sinergi layanan pendidikan khususnya bersama orang tua selama mereka mendidik anak di rumah dan di satuan PAUD. Dan tadi sudah kita sama-sama saksikan Bunda Nila dengan paparannya sinergi orang tua di layanan PAUD-nya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan tanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan menyampaikan di kolom chat Zoom-nya. Oke, wah banyak juga ini yang guru-guru kita sejak pagi menonton nih Bunda Nila, dan karena harus mengajar jadi beberapa juga akhirnya izin untuk mengajar. Baik Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan sinergi layanan pendidikan, silahkan raise hand. Silahkan raise hand. Kita masih boleh. Ya, boleh silahkan raise hand. Permasalahan komunikasi dengan orang tua, barangkali bagaimana cara mengawali ya dengan orang tua. Kan tidak semua orang tua juga mau begitu ya. Mungkin ada waktu, tetapi kadang tidak mau begitu. Ya. Bagaimana pendekatan dengan orang tua, begitu ya. Dan sinergi pendidik dengan orang tua ini memang harus secara kontinu ya dilakukan. Jadi bukan insidental, tidak insidental sifatnya, tetapi sudah terprogram. Dan memang harus terlaksana. Ya, karena kalau tidak nanti akan di...
harap-harapkan terus oleh orang tua, ya. Dan oh ya, Kak Astika, ada satu trik lagi ya. Ya, oke, okay, baik. Ada Bu Sufiatun Ar-Rahman, terima kasih ya. Ada yang resen? Oh iya, Bu Aini ya, Bu Aini raise hand. Oke, okay, baik, terima kasih Bu Aini, boleh dibuka mic-nya. Kak Astika, ada Bu Aini yang raise hand? Ya, silakan Bunda Nur Aini. Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu Aini, silahkan. Assalamualaikum Bunda. Ya, bisa lebih keras lagi Bu Aini ya. Kemarin baru kami ngadakan pertemuan dengan wali murid evaluasi dalam bulan ini, itu ada 5 wali murid di kami yang putra semua ini, kebetulan anak laki-laki semua yang biasa mukul Bunda, biasa mukul temannya, biasa ganggu temannya, terus ini orang tua kami ya. Menyampaikan sharingnya itu bagaimana Bunda? Sebenarnya kan begini, sejauh pantauan kami, para guru di sini, anak-anak ini tergantung situasi hati orang tua deh kayaknya. Ya. Jadi bagaimana kami menyampaikan hal ini? Gitu. Karena kami... Sepengalaman kami juga di anak-anak yang tenang itu ibunya yang memang begitu bahagia, anak itu juga ikut bahagia Bunda. Terus ada ibunya yang memang sudah marah-marah. Ini anaknya juga begitu. Di lembaga ini, Bunda. Apa yang harus kami sampaikan? Apa yang kami harus sampaikan kepada ibunya tentang hal seperti ini? Ini sudah satu bulan, anak ini seperti ini, Bunda. Teman-temannya ditendang semua gitu. Itu apa yang harus kami lakukan Bunda? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Aini, terima kasih banyak. Pertanyaan Bu Aini ini bagus untuk dijawab oleh Kak Astika esok hari ya. Ya Kak Astika, karena esok hari Kak Astika sudah merancang nih ya untuk menjadi narasumber pengasuhan positif. Nah ini cocok banget ini nanti jawabannya ya. Oke, saya akan menjawab singkat saja, detailnya besok ya, biar penasaran, biar Bunda Aini bisa ikut lagi besok di Himpaudi TV ya, bersama Kak Astika, pokoknya dikulik aja Pak Astika ya, karena beliau ini adalah pakar dari pengasuhan ya, dan juga karakter. Oke. Lah, mana dijawab tapi hilang. Terpental, Bunda. Terpental, ya. Mudah-mudahan nanti bisa nonton di YouTube-nya. Teman-teman yang saya cintai, saya banggakan di seluruh Indonesia, luar biasa. Banyak sekali memang peristiwa-peristiwa yang kadang kita miris, ya. Kita menangis sendiri, ya Allah, gitu. Orang tua, kenapa sih? Ini anaknya siapa sih? Kok dipukulin, dicubitin, diseret-seret, gitu ya, dibentak-bentak. Ya Allah, ini anak tetangga atau anaknya sendiri, gitu ya. Masa sih anak sendiri sampai seperti itu? Jadi banyak sekali memang anak yang mengalami perundungan, gitu ya. Tindak kekerasan, ya mungkin hanya sedikit cubit-cubit gitu ya, tetapi aduh sakitnya tuh sampai di sini gitu, sampai mungkin seumur hidup dia tidak akan lupa. Ya, sebagai orang tua, dulu saya pernah melakukannya, ya, sebelum saya tahu bagaimana ilmu kepautan gitu ya, bagaimana otak itu bekerja gitu ya.
ternyata ketika orang tua itu mencubit, memukul, menjewer, membentak, itu batang otak yang bekerja. Nah, reaksinya adalah anak itu defense, diam begitu ya, atau lari. Ya. Jadi pada saat itu anak tidak bisa berpikir apa-apa. Ya, karena stres, ya, karena tertekan. Seperti juga halnya kita ya, kalau dimarahin sama pimpinan kita rasanya nunduk saja, bahkan nangis, tes. Pada saat itu suruh cerita, suruh jawab, nggak tahu, nggak mau, nggak tahu, tambah dimarahi lagi ya. Jadi saat itulah anak sedang stres. Karena itu percuma begitu ya, kalau kemudian batang otaknya yang berkembang, dia tidak akan menjadi anak yang cerdas. Pengen anaknya cerdas. Ayo, kita utamakan limbik yang bekerja, karena limbik itu tempat pusatnya kebahagiaan. Kalau anak bahagia, anak senang, ya anak nyaman, ya anak merasa dihargai, itu anak akan semakin berpikir tingkat tinggi. Ya, dia akan semakin cerdas, dia akan semakin punya banyak gagasan, begitu. Itu yang perlu disampaikan kepada orang tua. Teman-teman, barangkali kalau ada orang tua yang masih seperti itu, rasanya guru yang memberitahu itu nanti dikira menggurui, oke? Okay? Ya, jadi kami sebagai guru, kami sebagai guru ya, termasuk saya, sebagai guru itu jarang sekali, ya kalau tidak kebangetan banget ya, jarang sekali kami memberitahu langsung kepada orang tua. Mengapa? Kami tidak mau kemudian orang tua menjaga jarak dengan kami. Itu sebuah resiko jika kita langsung memberitahu, maaf ma, jangan dipukul-pukul begitu, jangan dicubit-cubit. Wah, orang tua akan langsung menjaga jarak dengan guru. Ya, nah, kita amankan saja anak-anak itu, kemudian yuk kita main yuk, gitu kan. Sudah ma, silahkan mama boleh pulang, ini saya ajak main ya, gitu. Jadi siapa terus yang memberitahu orang tua ini? Yang memberitahu orang tua adalah seorang ahli, ya, bukan kami, bukan guru-guru, tetapi seorang ahli. Nah, seperti yang di foto tadi, kami bekerja sama dengan kampus, dengan perguruan tinggi, karena kami tahu disitulah ahlinya. Nah, kedua, kami bekerja sama dengan relawan sebuah organisasi, begitu ya, organisasi perlindungan anak. Kami ajak. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan pemuka agama. Nah, pemuka agama ini penting sekali, teman-teman. Kita hadirkan justru di awal, pada saat pertemuan pertama ya, pada saat pertama masuk sekolah itu ya, pemuka agama. Jadi pemuka agama silahkan sesuai agama masing-masing ya. Kami pernah menghadirkan seorang dosen IAIN ya, karena sekolah kami ini adalah sekolah umum ya, sekolah universal, jadi berbagai agama ada di tempat kami. Kami hadirkan seorang dosen guru besar ya dari IAIN ya di Semarang. Tapi kami sampaikan bahwa sekolah kami ini universal, jadi ada yang beragama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, ada semua. Jadi saya mohon Bapak menyampaikan dengan universal juga ya Bapak. Oh iya, siap. Nah, rupanya kami sengaja mendatangkannya adalah seorang pakar, karena kepakarannya itu tentu dia sudah melakukan penelitian yang bertahun-tahun sehingga dia bisa menyesuaikan. Dan alhamdulillah ketika beliau kami hadirkan, luar biasa, orang tua mendengarkan beliau berbicara, ada yang kemudian menangis, ada yang ya agak malu-malu begitu mengusap air matanya begitu, kemudian mereka berkomentar, ya Allah, berarti selama ini saya salah memperlakukan anak saya. Hanya satu yang dia sampaikan, doa kepada orang tua. Ya, artinya doa kepada orang tua, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah loh, bagaimana orang tua menyayangi anaknya di waktu kecil? Dengan pelukan, dengan ciuman, dengan perhatian, dengan menghargai, dengan selalu ada untuk anak, atau dengan cubitan, bentakan, jeweran, pukulan. Nah, seperti itulah nanti ya
Allah menyayangi kedua orang tua. Coba bayangkan, begitu dalam arti doa kepada orang tua. Dan begitu jugalah nanti pada saat anak dewasa, itulah juga yang akan dilakukan kepada orang tuanya. Jadi mumpung anak-anak ini masih kecil, ya, jangan abaikan, ya, tetapi tolong betul-betul pengasuhannya positif, komunikasinya positif, supaya anak ini juga akan memberlakukan orang tuanya dengan positif ketika orang tuanya sudah tak berdaya lagi, ya. Jangan tinggalkan anak ketika anak membutuhkan. Nanti kalau tua, orang tuanya tua, ya, ya, sudah tidak bisa apa-apa, hanya duduk di kursi roda, kemana-mana harus digendong atau dipapah begitu. Maka ketika orang tua ini waktu anaknya kecil dulu sering meninggalkan dia, ya, bahkan sering memarahi, maka anaknya itu akan meniru gitu. Mah, mama tuh ngerepotin aja. Udah, mama aku panggilin pembantu aja ya. Aku carikan suster biar merawat mama. Aku kan sibuk mah kerja gitu. Mama jangan repotin terus toh. Waduh, itulah maknanya ya. Jadi tolong sentuh hatinya dulu. Sebelum sentuh pikirannya, sentuh hatinya. Itu kiatnya ya. Bagi Ibu Aini yang bertanya dan pertanya dan terlempar, boleh melihat nanti di YouTube channel ya. Baik, demikian Kak Astika, waktunya mungkin sudah melewati. Baik, terima kasih Kak Astika. Ya, baik, terima kasih banyak Bunda Nila. Wah, ini juga ada pertanyaan luar biasa juga ya di dalam chat. Mungkin ini juga berkaitan dengan materi tema kita besok ya Bunda Nila ya. Jadi supaya Bapak Ibu tetap berada di ruangan Zoom, tetap menjadi penonton setia YouTube channel Himpaudi TV, jangan lupa besok hadir kembali. Karena ini masih berkaitan dengan bagaimana implementasi PAUD HI di dalam beberapa layanan, baik itu pendidikan, pengasuhan, kesejahteraan ya, dan masih banyak lagi luar biasa. Jadi tetap selalu bersama Himpaudi TV YouTube channel, karena pasti banyak sekali ilmu-ilmu yang luar biasa yang bisa berbagi pastinya ya, berbagi manfaat, berbagi inspirasi untuk kita semua. Ya, sepertinya memang pertanyaan ini perlu kita jawab besok ya. Mungkin saya boleh ya hadir lagi ya Kak Astika. Boleh dong. Jadi teman-teman yang bertanya di chat ini ya, besok hadir lagi ya, Bunda Susanti 78 ini ya, besok hadir lagi, banyak ya. Nah, jadi Ban Paud Maluku Utara boleh hadir lagi, ya, kita akan kulik lagi, kita akan diskusi lagi, perdalam lagi. Bunda Astika, sebelum ditutup, saya ada pantun nih buat teman-teman semuanya. Silakan Bunda Nila, senang sekali. Oke, senyum tulus bukan basa-basi, lisan manis, tiada berduri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bunda Nila Kusumaning Tias, STMPD. Beliau juga sebagai ketua dua di pengurus pusat Himpaudi. Insya Allah kita akan bersua kembali besok ya Bunda Nila ya, masih di dalam implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para ayah bunda penonton setia YouTube channel. Mengingatkan kembali ya, agar dapat mengisi link registrasi kita pada pagi hari ini, karena akan ada free sertifikat dan materi ya, materi ya, dari Bunda Nila yang tadi, kemudian materi dari kisah inspiratif kita yang luar biasa. Ya, berikut linknya. Kemudian terima kasih juga kembali kami sampaikan kepada Bunda Neti ya, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi, dan juga kepada narasumber kita yang luar biasa, Bunda Nila Kusumaning Tias dan Bunda Nur Aini selaku kisah inspiratif. Berikut kami sampaikan piagam penghargaan kepada Bunda Nur Aini ya yang sudah memberikan kisah inspiratifnya luar biasa sekali untuk kita semua, sangat menginspirasi. Kemudian piagam penghargaan juga kami sampaikan kepada Bunda Nila Kusumaning Tias STMPD atas partisipasinya menjadi narasumber kita di pagi hari ini dalam tema model sinergi pendidik dan orang tua layanan pendidikan di satuan PAUD dan di rumah. Sekali lagi terima kasih Bunda Nila.
Dan tidak lupa kami juga sampaikan terima kasih kepada kru Himpaudi TV yang bertugas, kepada para penonton setia YouTube channel Himpaudi TV dimanapun ayah dan bunda berada. Jangan lupa untuk dapat terus menyaksikan. Wah, besok kita akan tayang kembali seperti biasa di pagi hari dengan tema yang tidak kalah menariknya pastinya, hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, klik loncengnya. Jadi nanti kalau misalkan ada materi baru, ya pastinya akan berbunyi ya. Akan ada notifikasi di smartphone-nya Bapak Ibu masing-masing. Demikian Himpaudi TV untuk hari ini. Saya Astika Samanta beserta kru Himpaudi TV yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini Himpaudi Jaya.